Bapak Ibu beserta seluruh hadirin yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan atas kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan, Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami ucapkan terima kasih dan merupakan satu kebanggaan bagi kami dapat bertemu dengan beliau berdua dalam kegiatan rapat terbuka Senat Universitas Islam Malang dalam rangka pengukuhan Guru Besar Kehormatan Profesor Honoris Causa Unisma Dr. Haji Ali Masykur Musa SH MSI MHum. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Islam Malang menimbang bahwa saudara yang namanya tersebut dalam diktum pertama keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan cakap untuk diberi penghargaan jabatan akademik profesor dalam kurung guru besar kehormatan. Naskah orasi ilmiah kepada Rektor Universitas Islam Malang Bapak Profesor Dr. Haji Masykuri MS. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya di sini untuk hadir di acara yang mulia ini. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Haji Dr. Haji Ali Masykur Musa hari ini menerima suatu anugerah yang penuh arti sebagai profesor honoris causa. Kalau profesor dalam suatu bangsa, di suatu negara adalah yang harus diakui adalah cendekia yang tingkatnya tertinggi. Kalau di tentara itu jenderal. Jadi terima kasih atas kehormatan ini, atas undangan ini. Terus terang saja, saya hampir tidak datang hari ini. Karena biasa dalam proses politik begitu banyak undangan dan kadang-kadang begitu masuk, saya sudah kasih komen di tempat lain, tapi saya diyakinkan oleh adik saya harus hadir di Malang. Saya merasa sangat nyaman, saya merasa sangat mendapat ilmu lagi. Jadi di usia saya yang sekarang ini, saya masih belajar tiap hari. Dan hari ini pun saya mendapat suatu tambahan ilmu, apa yang disampaikan oleh Profesor Ali Masykur Musa